Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam seduluran buat seluruh dulur-dulur dimanapun dulur-dulur berada. Oke, dulur-dulur, untuk menanggapi masalah yang viral yang tentang Kang Mas Murjoko, di mana Kang Mas Murjoko awal-awal waktu ramenya masa-masa politik kemarin, ya memang saya akui jujur dari Kang Mas Murjoko itu kan mengarahkan untuk mendukung partai besar, yaitu partai PDI. Mungkin ya memang harapannya Kang Mas Murjoko untuk lebih memperkenalkan lagi PSHT ke seluruh rakyat Indonesia dengan merapat ke partai PDI. Dan semua pasti juga sudah tahu kalau partai PDI itulah partai terbesar dan untuk saat ini masih menguasai di dunia politik di Indonesia. Maka dari itu kemarin Kang Mas Murjoko memang merapat ke partai PDI, yaitu dengan Pak Andika sebagai warga kehormatan. Kemarin memang kemana-mana bersama dengan Pak Andika, di mana Pak Andika adalah tim suksesnya dari PDI Perjuangan. Ya, saya ulangi lagi bahwa harapannya Kang Mas Murjoko kemarin agar PSHT bisa lebih dikenal lagi dan PSHT itu ikut berkontribusi untuk menjaga kedaulatan NKRI. Dan banyak sekali komentar-komentar kemarin ya teman anu dulur-dulur, ya dikiranya Kang Mas Murjoko itu itu atau dibilang plin-plan atau dibilang sengkuni. Ya saya juga tidak tahu maksudnya apa, saya tidak tahu. Dan itu kan kemarin yang waktu dekat-dekat pilpres itu kan kemarin dukung PDI Perjuangan, dan sekarang elektabilitas dari Gerindra, dari Pak Prabowo meningkat pesat, terus Pak Kang Mas Murjoko terus beralih ke Gerindra atau mendukung Pak Prabowo. Semua itu ya sebenarnya demi nama baik persaudaraan Setiahati Trate, bahwa PSHT itu ikut andil dalam menjaga kedaulatan NKRI. Mungkin maksudnya Kang Mas Murjoko seperti itu dulur-dulur. Bukannya Kang Mas Murjoko itu mau menyudutkan PSHT atau PSHT dibawa ke ranah politik. Oh iya, kemarin juga ada pertanyaan dulur-dulur di IG itu kan, dan di Facebook itu banyak sekali komentar-komentar bahwa PSHT adalah pencak silat yang berafiliasi dengan partai politik, di mana komentarnya itu mengatakan si Bagus Rizky itu kan katanya pimpinan teratas PSHT di Pusat Madiun itu kan juga partai Golkar, tidak ikut latihan dan jadi pimpinan PSHT, terus dia ke partai politik yaitu partai Golkar. Nah, gini dulur-dulur, jujur kalau saya pribadi sebagai orang Pusat Madiun yang dekat Padepokan juga, yang sering ke Padepokan juga, kalau untuk masalah Kang Mas Bagus Rizky, saya sendiri ya mohon maaf, saya sendiri juga saya tidak tahu, saya jujur saja, daripada saya dikira menyebarkan fitnah atau gimana, saya juga sampai sekarang juga belum tahu kalau Bagus Rizky itu latihan di mana. Kemarin dari sedulur-sedulur sini juga, dari sedulur Pusat Madu juga banyak mempertanyakan untuk latihannya Kang Mas Bagus Rizky di mana, juga banyak yang mempertanyakan. Ya semoga itu mungkin masalah internnya Mas Bagus Rizky, ya mungkin suatu saat biar ada podcast sendiri dengan Bagus Rizky, di mana latihannya, sebagaimana dan siapa pelatih-pelatihnya. Ya namanya PSH itu kan di
kasih ilmu untuk tahu benar dan salah ya. Semoga ya Mas Bagus Rizky sendiri bisa menyelesaikan permasalahannya. Dan kita kembali lagi ke Kang Mas Murjoko ya, saya ulangi lagi bahwa PSHT kemarin dibawa ke ranah politik. Oh, mohon maaf, bukan dibawa ke ranah politik, tapi membantu Indonesia untuk menjaga kedaulatan NKRI. Nah, mungkin nanti ada kata-kata membantu NKRI kok nggak ikut perang ke Papua atau kemana ya. Ya kita serahkan semuanya ke pimpinan teratas bagaimana. Kalau diikut sertakan perang ya semua kan ya butuh seleksi yang lebih teliti lagi. Dan untuk ranahnya juga mungkin juga berbeda, untuk kualitas dan untuk lingkupnya mungkin juga berbeda. Yang mungkin untuk lingkupnya pencak silat ya tidak se ekstrim kayak seperti tentara atau TNI ya dulur-dulur ya. Mungkin penjelasan saya itu dulur-dulur untuk kenapa Kang Mas Murjoko kemarin membawa ke ranah politik yang membela Pak Andika, yaitu Pak Andika partai PDI atau tim suksesnya PDI, dan sekarang kok beralih ke Pak Prabowo. Ya mau bagaimanapun niatnya Kang Mas Murjoko kemarin sebenarnya hanya ingin memperkuat nama dari PSHT gitu ya dulur-dulur. Tidak ada ya, kalau niatnya bagaimana Mas Murjoko saya juga tidak tahu, namanya dalam hati seseorang kita tidak tahu apakah ada maksud yang lain atau apa yang lain. Kita positive thinking saja dulur-dulur, mungkin niatnya baik untuk semua, nama baik PSHT. Gitu ya dulur-dulur penjelasan saya, semoga bisa dimengerti oleh dulur-dulur semua. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.